Salam jumpa kembali di dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang deret tak hingga. Tetap bersama dengan saya, Ibu Endah Sari Untari dari SMK Gamaliel 1 Madiun. Kelanjutan dari deret geometri yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya adalah deret tak hingga. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis barisan dan deret geometri, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Mengingat kembali tentang deret, kalian bisa melihat ada beberapa contoh tentang deret. Manakah dari deret tersebut yang merupakan deret geometri? Yang mana? Tentunya kalian paham. Yang kedua adalah deret geometri. Karena di sana merupakan nilainya semakin lama semakin besar, maka dikatakan sebagai deret divergen. Untuk contoh yang ketiga, semakin besar sukunya, maka nilainya akan semakin kecil. Itu yang kita sebut dengan deret konvergen. Nah, untuk yang nomor satu, bukan deret geometri. Nah, untuk materi deret geometri tak hingga, nantinya yang kita bahas merupakan deret geometri yang konvergen. Kita akan melihat konsep dari rumus deret tak hingga, yaitu S sama dengan A per 1 min R, di mana S adalah jumlah deret tak hingga dan A adalah suku pertama atau yang kalian kenal dengan U1, dan R adalah rasio. Kita akan melihat contoh untuk lebih jelasnya. Tentukan deret geometri tak hingga dari 3 plus 1 plus 1/3 plus 1/9. Penyelesaiannya adalah, tentunya kalian sudah dapat memahami, dimana A-nya adalah 3 dan R-nya adalah 1/3. Kita substitusikan ke dalam rumusnya, maka hasilnya 3 per 1 min 1/3, yaitu 3 per 2/3 atau 9/2. Hasilnya adalah 4/5. Sekarang silakan kalian memperhatikan permasalahan berikut. Nah, silakan perhatikan animasi dari bola tersebut. Silakan kalian simak, diskusikan dengan teman kalian, dan hasilnya bisa kalian presentasikan di depan kelas. Permasalahannya adalah, berapakah panjang lintasan yang dilalui oleh bola tersebut sampai bola itu berhenti?
Paham kan? Bisa kalian lihat kembali. Sekali lagi, permasalahannya adalah berapakah panjang lintasan yang dilalui oleh bola tersebut sampai bola itu berhenti. Selamat mencoba. Dan ingat, tetap semangat dalam belajar.